Terima kasih HIMSI yang telah memberikan jadwal tiket untuk dikolaborasikan dengan gugus COVID dalam hari ini Polres yang menghandle untuk dapatnya bermanfaat bagi masyarakat. Biasanya yang menjadi problem adalah masa denial, menolak menerima keadaan. Tentu itu normal dialami setiap orang. Yang saya harapkan HIMSI dapat memperbaiki. Pemerintah Kabupaten Jember, melalui gugus COVID Kabupaten Jember, juga akan memfasilitasi supaya kampung tangguh ini lebih terbantu untuk medsos dan IT-nya, maka kita akan fasilitasi dengan layanan internet gratis di kampung-kampung tangguh prioritas Kabupaten Jember agar dapat berjalan lebih baik. Terima kasih juga kepada seluruh gugus, karena kita mulai mempersiapkan pasar tradisional transisi menuju new normal. Melakukan satu upaya agar menjadi kampung yang tangguh. Di antaranya termasuk membuat persiapan-persiapan komprehensif untuk menunjang kampung tangguh yang efektif di Jember, gugus COVID Kabupaten Jember melibatkan seluruh unsur. Bukan hanya tim medis, bukan hanya TNI Polri, tetapi juga melibatkan HIMSI, yaitu para psikolog yang tergabung dalam organisasi psikolog di Sekar Kijang, ya, Kabupaten Jember dan sekitarnya. Ada 77 dan yang berdomisili di Jember ada 45. Yang ini akan kita tugaskan di kampung-kampung tangguh untuk memberikan terapi healing dan mengajari masyarakat bagaimana manajemen emosi menghadapi situasi yang memang memerlukan adaptasi lebih. Dan kami juga melibatkan dari unsur kiai, ustadz, dan guru ngaji, karena sekarang memang tetap masyarakat harus mendapatkan siraman rohani. Jangan sampai mereka menjadi yang kosong karena tidak adanya pengajian-pengajian yang langsung tatap muka. Kami fasilitasi dengan pengajian-pengajian online di kampung tangguh, dan kita berbagi tugas sesuai dengan profesinya masing-masing. Terima kasih juga teman-teman media yang membantu gugus COVID mensosialisasikan kepada masyarakat. SOP kampung tangguh terus kita lengkapi, termasuk dari gugus COVID kabupaten memfasilitasi agar kampung tangguh ini untuk IT dan layanan-layanan lainnya berjalan lancar, akan kita fasilitasi untuk internet gratis khusus kampung-kampung tangguh ini. Kira-kira demikian, terima kasih.